Imam Bukhari pernah mengalami kebutaan 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah, Imam Bukhari pernah mengalami kebutaan 2 kali. Dalam buku berjudul Al-Bukhari dan Metode Kritik Hadis karya Muhammad Nabil disebutkan, Imam Bukhari pernah mengalami kebutaan sebanyak 2 kali. Pertama, di saat beliau masih sangat kecil. Namun berkat doa ibunya, penglihatan Imam Bukhari dapat kembali seperti layaknya manusia normal. Kebutaan yang kedua adalah ketika beliau melakukan ekspedisi pencarian ilmu di wilayah Khurasan. Meski sempat mengalami kebutaan kembali, penglihatan beliau dikembalikan oleh Allah seperti sedia kala. Menariknya bukan hanya kembali bisa melihat seperti sedia kala, Imam Bukhari bahkan dianugerahi Allah dengan daya mengingat yang kuat. Sebagian riwayat menjelaskan bahwa daya ingat Imam Bukhari begitu kuat sehingga mampu menghafal suatu ilmu dengan hanya sekali melihat tulisan. Kejeniusan Imam Bukhari memang bukan main. Meskipun pernah dilanda keterbatasan fisik dalam kebutaan sementara, beliau ternyata mampu menghafal kitab karya Ibnu Mubarak dan Imam Waqi atau guru Imam Syafi'i yang mengetahui secara rinci pendapat para ulama. Dipersembahkan oleh Al-Hariyah TV Channel dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.